Halo, co-friend. Hari ini kita akan mengerjakan soal yang co-friend lihat pada layar nih. Nah, di sini kita tahu ya, ada sebuah tabel yang menunjukkan suhu udara di Kota Bandung selama 1 minggu. Di sini kita tahu pada hari Senin suhunya adalah 30 derajat Celcius, lalu hari Selasa adalah 31 derajat, hari Rabu 32 derajat, hari Kamis 37 derajat, hari Jumat 35 derajat, hari Sabtu 31 derajat, hari Minggu 33 derajat. Nah, di sini yang ditanya, suhu terendah itu terjadi pada hari apa sih? Nah, di sini kuncinya kita perhatikan pada kolom suhu dan pilih yang angkanya paling kecil. Nah, di sini berarti kita perhatikan yang kita kotakin berwarna merah. Di sini kita lihat yang paling kecil adalah angka 30 ya. Nah, kalau kita lihat angka 30 tersebut itu terlihat pada hari Senin. Jadi kita tahu jawaban yang tepat itu adalah hari Senin ya, yaitu jawaban yang A. Nah, mudah kan? Sekarang kita udah selesai loh kerjain soalnya. Semoga kofren paham ya. Semangat terus kofren!